tu dia tak macam dulu dah. Kalau nak potong ke dia tak ada njut dah. Ha, tak njut betul. Ha, okey okey. Kita tu kita check compressor dululah. Check compressor betul. So lepas saya buat heat tu, masa saya overhaul tu lepas buat heat, ha? Okey balik. Lepas siap-siap kita lepas overhaul, bila bawa tekan minyak nak njut tu, dia ada bunyi macam bunyi kunci tau, kunci belaga macam ada skrum longgar. Tik tik. Dia macam bunyi knocking. So kadang-kadang bila saya nak naik bukit ke apa kan, dia bunyi kuat tu. Bunyi knocking tu. Pasal bising tu, dia ada macam tadi yang dengar, bunyi macam kunci tu kan. Bunyi dia like, enjin lagi bising. Dia jadi bunyi lagi nyaring. Bila dah enjin panas, lagi bunyi nyaring. Okay. Sekarang apa yang saya nak buat? Saya cek compression 4-4 piston. Nak pastikan lah. Apa tapi yang saya suspect macam, memang ada satu mesti loss compress. Sebab bila start pagi kan, meletup. Bila meletup tu dia ada loss compress kat, maybe salah satu piston tu ada loss compress. Okay. Saya tengok minyak enjin naik semua. Naik cantik. Dia gelegak situ. Lepas tu saya ingatkan suspect oil pump. Saya nak hampir-hampir nak buka oil pump dah. Tapi pemain tu cakap oil pump kena angkat enjin sikit. Sebab nak masuk yang gasket, apa, o-ring yang cacing tu kan. Dia sempit. Kalau minyak cantik naik mencukupi, bermakna di bahagian bawah, bahagian bawah tak ada masalah. Strainer atau oil pump tak ada masalah. Sebab 3 bulan lepas saya buka oil pump buat lubang terik. Lubang terik tu dah lulus dah. Saya buat lagi besar. Bulan lepas saya buka lagi sekali. So setiap kali saya buka, saya tukar o-ring yang dekat oil strainer tu kan. Tukar apa semua, memang bomen pun cakap oil pump bersih. Bersih. Sebab setiap 5,000 km saya pakai minyak semi. Manual tu setiap 5,000 tukar-tukar. Sebab kereta saya buat grab lah. So tiap-tiap, memang sebulan sekali saya tukar minyak tau. Okay, kita main kat atas je lah. Main kat atas dulu. Tapi head tu tak biasa potong. Head ni pernah skim layang 2 kali dah. 2 kali. Itulah sebab saya orang check atas dulu. Kalau tak jumpa, kalau dah buat shift semua tak ada masalah. Tak ada masalah, kita bawa angkat head. Betul. Tak tahu lah, setengah cakap Kempo dia kalau ikutkan tak boleh skim head. Tak boleh sebab dia pakai sim. Dia pakai sim, kalau ikutkan tak boleh skim head. Lepas tapi itu, Pomer saya buat pun cakap boleh. Pondery pun cakap boleh. Sebab apa? Okay, dia start 4 kali injek cukup. Ngeng. Tak, okay. Dia nak lebih. Sekejap lah. Okay, start. Dah. Normal. 1, 2, 5. Piston 1. Okay, piston 2. Sekejap ya. 4 kali ya. Okay, start. Sama. Satu lagi kan. Ini yang terbakar ni kan. Kalau tak, kalau rod tak ada, piston cantik, dah senang kerja dah. Betul. Okay, ya. Okey, 4 kali. Sama. 1, 2, 5 sama juga. Sama-sama, maknanya rod, piston ring semua okey. Sekarang kita buka ini cover head. Cover dulu. Nak lapik bawah, lapik enjin, baru kita buka mounting, buka timing belt. Blok sama bulan.
Okey, saya buat lagi ya, bagi dia jelas semua. Dekat bawah lah. Saya ingat itulah, Dek. Itu? Kena buka ni lah. Angkat enjin baru dapat tu. Ha. Dia macam ada ada logih dalam tu. Tapi benda tu boleh jadi betul-betul ah? Boleh. Sedangkan saya pusing sikit pun dia dah belaga. Selalunya macam masalah sikit sebab apa? Ah, tak dapat pasti. Ini kes ni yang pertama saya jumpa ni. Keluarkan enjin. Kita nak tengok bunyi itu datang dari mana. Kita tengok ada macam skru, ada tiga. Ada tiga skru patut. Alright. Bahagian sini ada bunyi hari tu. Kita siasat tengok. Kalau kita pusing sini senyap. Apa yang berkelas. Mungkin juga perlu tukar. Ataupun ada perkara pelik sikit lah. Dekat sana ada tiga skru. Dekat sini ada tiga skru. Tak mungkin tiga. Tak logik kan? Kalau dua tu logik kan? Sebab skru asam yang tersembunyi tu ada dua. Sekarang dia ada tiga. Kita tengok skru tu ada cacat tak? Macam mana tiga skru duduk dalam ni? Satu ni. Lagi. Skru dia. Dua ada. Ada silikon gasket lah. Yang satu ni cantik. Oh, pelik juga ni. Mungkin kita cek damper clutch. Apakah skru ini yang tersagat dekat flywheel? Dia ada bunyi tang-tang-tang tu. Aduh, macam-macam. Kemudian lagi satu. Kita cuba pusing. Gigi gear tu. Ay, susah gambar ni. Kita cuba pusing gigi gear. Tinggi pula. Pusing. Okay.
bunyi tu ada tek tek. Itu tak kuat sangat macam biasa bunyi tu. Kalau kita tarik dia kukuh lagi. Kukuh lagi. Kita cubalah tukar ini. Dah spring pun dia ada macam sudah loose spring dia. Sudah kendur. Ini pun boleh bunyi juga ni. Ya. Yeah. Boleh mendatangkan bunyi juga. Sebab dia dah keras. Dia banyak patah eh. Okey. Ini dah tukar baru. Resil. Ini macam mana kita nak keluarkan waveguard proton FLX. Kita nak tukar waveguard yang pecah tu. Ni saya dah keluar satu lah. Kita guna alat ni lah. Alat ni masukkan feed dalam dia. Okay. Dia masuk tu. Setelah dia turun, kita pukul dengan ini pula. Dua mata lah. Setelah dia turun, kita pukul dengan ini pula. Okey, tolak. Okey, mari kita cuba. Ya. Okey. Kita ketuk je lah. Okey, kita ketuk dekat sini. Sebelum tu ni lapik lah. Kita lapik kotak supaya permukaan head tidak tercal lah. Okey. Okey, dia dah turun. Saya buka mata. Mata ni. Okay.
keluar. Sini. Okay. Ini yang pecah tu. Kita nak tukar baru. Okey, mudah eh. Dia akan hack kat sini. Okey. Ini warga. Jadi kita tukar semua. Okay. Sekarang kita check level. Tengok ada bengkok atau tidak. Okay, boleh pakai. Kita dekat tengah. Tengah-tengah. Ha. Kita nak tengok bahagian sini yang penting ni. Itu kalau bengkok bocor. Okay, cantik. Boleh. Sini pula. Okay. Alright, pas. Jaga. Okay. Saya ikat skru head. Kita set dalam 20 pound lah, lebih kurang. Ini ikatan yang pertama. Saya punya ni ukuran lama. Okay, kita set dulu. Sekali ikatan. Okay. Nah, second round kita set dalam 40 lah. 40 pound ya. Itu pun dah ketat dah tu. Okey, tu naikkan sikit eh. Ha, sekat ni. Ini final lah, last point foot and M kurang
ngam-ngam. Okey, cukup. Okey, semua ni setakat itu je. Okey. Kita nak servis ni supaya dia boleh main ni. Dia boleh main lah macam ni. Kita tekan dia boleh main. Okey. Okey, cara dia saya nak tunjuk. Ini dia punya absorber tu, hydraulic dia. Kita cabut, kita nampak satu spring kecil ramah nampak. Okay, kita bersihkan dengan minyak tanah ataupun minyak ni, minyak terpentain lah. Terpentain minyak, minyak tanah lah, minyak api je, minyak gas lah. Okay, kita dah cuci tu. Spring dia kita masukkan balik, masuk ke sini tempat dia ni kan. Tu kita cucukkan dalam ni. Okey, ada. Dia boleh main macam ni. Dia tekan habis. Lepas tu baru kita masuk dalam rumah dia. Rumah dia kita pastikan lubang ni boleh tembus ya. Kita tembak angin dia apa ke. Kita tembak angin. Tembak angin kat sini. Kita rasa jari kat sini. Sini mesti keluar angin. Bila kita masuk lubang ni, tembak lubang ni. Kalau sumbat tak gunalah. Kalau sumbat cucuk-cucuk dia. Lepas tu kita masuk balik. Masuk balik hidrolik ni. Masuk tempat dia. Pastikan spring tu tak jatuh. Okey. Nak masuk ni kalau tekan tak boleh, kita ketuk sikit dengan buntut screwdriver ni. Ketuk eh. Okey. Okey, dia dah masuk. Kita boleh masuk minyak ataupun tak perlu masuk minyak, dua-dua boleh. Kalau masuk minyak dia akan mampat kat sana lah. Jadi saya tak masukkan minyak. Biar dia masuk sendiri nanti bila enjin hidup. Minyak tu akan masuk dan dia akan cari gap yang sesuai lah untuk tepet. Okay. Dia dah hidup eh. Okay, kita kena buat sampai 16 watt ni. Baik. Kita sekarang proses untuk masukkan shim ni. Kalau kita tengok di sini kan, kita perhatikan ada lubang. Ada lubang minyak di bahagian dalam ni. Tengok screwdriver ni. Dan di sini juga ada lubang eh. Jadi kita pertemukan lubang itu supaya minyak boleh masuk cepatlah. Sekiranya kita dekat sini pun boleh sebab dia ada parit untuk perjalanan minyak tu ya. Jadi adalah lebih baik kita pertemukan lubang ke lubang tu. Okey, kita masuk lubang tu. Sini lubang dia kan. Kita straightkan lubang itu. Kita masukkan. Supaya minyak tu mudah masuklah. Kemudian kita tekanlah.
Tekan saja. Ha. Dia dah masuk. Okey, dia dah main. Ha, dia ada main tu. Ada Ezo Boys tu. Okey. Okey, sekarang kita dah tukar oil baru. Kedua. Baik, kita masuk timing belt barulah. Dia punya marking tu. Di sini ada tanda. Tanda sini. Dia tembak dekat sini lah. Tembak dekat sini. Kemudian tanda ni. Ha ni, ada tanda ni. Straight dekat sini. Kemudian di bawah. Ha, di bawah. Pin lock. Pin lock. Dia tembak dekat anak panah tu. Dan sini ada dot ya. Dot tembak dekat anak panah di bawah. Anak panah di bawah. Okey. Okey, kita masuk dari tepi dululah. Kemudian kita tolak ni. Tolak rapat ya. Pun kita rapatkan. Okey. Tensioner sana ada ikat wire tie. Kita akan putuskan wire tie tu. Sini. Okey. Setelah pasang kita akan pusingkan membran ini. Dua round. Mengikut anak panah ni lah. Supaya dia akan duduk di tempat yang selesa lah. Lurah-lurah dia atau gigi timing belt tu akan masuk. Spring tensioner bearing pun akan menegang. Kita tengok satu round, tengok marking dia betul tak. Dia kembali kepada tempat asal dia, marking dia. Sini ada tanda ya. Tanda putih tu. Dia tembak dekat sini. Dan sini dia akan tembak dekat sini lah. Okey. 6. Cam nombor 2 pun 6. Di bawah. Oh, di bawah. Ha, tempat dia. Dot dia dekat tembak anak panah tu. 6. Atas pin lock. Ha, juga 6. Okey. Selamat. Kita ketatkan bearing ni. Timing belt ni. Okey. Cukup tu. Lagi satu. Bahagian ini kita boleh adjust dengan allen key ni. Sama ada kita nak sedikit tegang ataupun kendur lah. Okey. Okay, adjust ni. Sini boleh tegang, boleh kendur. Ini kendur. Ini tegangkan timing belt. Jangan terlalu tegang lah. Okey, kita rasa ni okey. Gayung. Tu tu. Ah, tolak. Oh, dah dah. Lepas, ya. Lepas, lepas. Okey. Okey, masuk dah. Okey. Okey, bel dah masuk. Kita boleh ikat nut ni. Nut pulley water pump. Nombor 8. Jangan terlalu ketat lah. Sebab dia boleh patah ni. Skru dia kecil aje. 8mm. Okey, selesai tu. Alright, dah. Okey, kita cuci sikit throttle body. Alang-alang buka tu. Kita guna minyak
Minyak petrol boleh, minyak api pun boleh. Okay, sebelah sini dua belah lah, sebelah sini pun sama. Okay. Oke, lepas itu kita boleh pasang balik lah. Pasang balik ya. Kas. Masuk balik 4 skru itu. Masuk. Okay, tekan. Masuk dalam pula. Okay. Kita dah pasang seluruhnya lah. Ini kita buka dulu, kita nak tengok timing bell ni dia bergelungsur ke tepi tak. Mula-mula batang dia lari ke tepi ya. Setelah kita buat dia punya penghadang tu, kita tengok macam mana. Kita cuba start dulu. Bismillah. Okey, kereta ni siap sepenuhnya. Setakat ini dia berjalan dengan baik. Dan ternyata lah, setelah kita hidupkan enjin balik, yang berbunyi knocking tu adalah kerana bolt, ada 3 biji bolt tu tertinggal di dalam antara gearbox dan enjin kompartmen dekat situ ya. Jadi mungkin ada mekanik yang terlupa, yang bolt itu tertinggal di dalam lah. Memang bolt itu sebenarnya adalah bolt oil sum. Ada 3 biji, saiz 10, panjang lebih kurang 2 inci, dan dia tersorok di situlah. Jadi setakat inilah video yang saya dapat kongsikan. Kita bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.